dah terdesak ataupun memang malas nak kerja. Itulah yang menjadi persoalan apabila tular dua buah video memaparkan kecurian yang berlaku di pasar mini dan juga kedai makan. Menerusi video pertama dapat dilihat, dua orang lelaki bermotosikal dirakam mencuri beberapa bungkus roti yang diletakkan di hadapan pasar mini. Di dalam video kedua pula memaparkan, seorang lelaki dengan selamba mencuri tong gas milik sebuah restoran. Pekerja restoran yang melihat kejadian tersebut mula berasa aneh dan tertanya-tanya, apakah yang sebenarnya berlaku?